wasit enggak ada harga dirinya banget di sini. Woi, mau di wih, gila kamu. Woi, masa mau dibeset? Pakai gergaji mesin lagi sama si Ron. Woi, bapak ini. Dia dengan PD-nya dia memegang basoka loh. Udah kayak iya dia bakalan hidup loh. Oke ya, kita jadi wasit aja ya. Ini kita mulai, kita di balik pohon aja. Oke, siap. Kita mulai pertarungan. Oke, teman-teman lihat mereka bertarung. Kan bener, ini bapak ini langsung meningsoy dia. Kena injek kayaknya dia. Tuh, itu kayak ada kalilawar, cuman bukan kalilawar dia itu. Kayak banyak pokoknya. Aduh, lah ini kenapa? Kamu jahat betul kamu itu. Saya kan hanya wasit. Pak wasitnya dibunuh sama Yeti Tabi. Emang gak ada akhlak bener Yeti Tabi ini. Oh ya, dan kalau Mimin kelihatan kaku, tolong dimaafkan ya. Karena Mimin belum terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Dan ya, sekalian buat latihan untuk Mimin ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang lain request buat Mimin main game, game-game yang kalian request bisa Mimin mainin. Nah, biasanya di sini Mimin langsung ke sini. Nah, ini dia untuk monster-monsternya. Waktu itu kan Mimin udah bahas yang part satunya itu kayak si Nyubun ini, terus kayak si Bull ini, si Bull. Nah, jadi sekarang Mimin mau bahas kayak si Tinky Winky, terus si Droid ini, terus juga si Po ini, si Po, terus si Lala. Jadi sekarang Mimin mau coba ke ini dulu ya. Kita ke disable dulu ini biar dia nggak mukul. Nah ya, nah ini dia, ini dia Tinky Tank. Oh, gede banget badannya ya, tangannya berotot. Oh, ada banyak luka dia di sini, ada luka ini, ada luka mulutnya. Matanya beda. Matanya yang satu merah, yang satu putih ya. Ini benar-benar gede banget ya tangannya ya. Keker dia. Tapi kakinya kecil. Kakinya kecil banget ini. Coba kita tembak pantatnya ya. Oke. Gede banget ya, ini raksasa banget nih. Kita sekarang coba kita lihat skill dia ya. Dia skillnya apa, tapi kita jauh dulu. Karena kalau kita nggak lari, dia langsung nyerang. Oke. Kita sekali kena tonjok dia tuh biasanya bisa langsung mati kita. Nah, sekarang kita hidupin ya. Kita lihat, nah kan. Dia langsung mulai nyerang. Dia nyerang. Kebal banget ya. Dia lari. Dia lari temen-temen. Aduh, dia ngilang. Aduh. Nah, itu skill dia tuh. Apa itu barusan? Ayo keluarkan lagi. Ayo keluarkan lagi kemampuanmu. Mana dia? Ini dia. Aduh. Oke, kita coba lagi ya. Ayo keluarkan skill kamu. Jauh dia. Nah, kita dari sini aja nih, dia larinya. Aduh, ini siapa? Wih, yang tadi belum bilang ini nih. Ada dua. Ayo keluarkan skill kamu. Nah. Ini skill dia. Skill dia kayak gitu ya. Kayak listrik gitu ya. Aduh,
Aduh, kemana dia? Oke, ada lagi skill kamu? Ayo keluaran. Nah, dia kayak ini ya, kayak gorila, jalannya kayak gorila bener. Nah, itu ada skill lagi tuh. Ayo keluaran skill kamu. Saya mau lihat, ayo. Aduh. Kita nggak boleh deket-deket ya, itu tangannya gede banget. Soalnya dia sekali gebuk, mending soi kita. Ayo dari situ, keluarkan skill kamu. Tuh kan, dia larinya kayak ini. Aduh, dia larinya beneran kayak King Kong itu ya, kayak yang film-film gorila itu ya, kayak gorila. Ini skill yang tadi. Jaraknya jauh juga ya. Dan dia kebal banget ini badannya. Ini kena, ada po masih digantung dia. Mana skill skill dia cuma satu. Harusnya ada dua dong. Dan ini jauh loh jaraknya tuh. Jaraknya jauh banget. Ini coba apa sih dia ikut-ikut? Dikira mau minta jatah kali dia. Bagi-bagi sembako kali guardiannya. Dia ikut aja dari tadi. Ayo tinggi tank. Keluarkan kemampuan kamu. Jangan deket-deket dok. Itu lengan kamu itu terlalu besar. Aduh. Waduh kan. Sekali ditonjok. Langsung mending soy kita. Sekali kena gebuk. Ayo dong, skillnya satu lagi dong. Masa cuma satu gitu? Dan tadi ada yang suara kayak petir-petir gitu ya. Duh, dia ini benar-benar susah banget buat ngeluarin skillnya ya. Itu jatuh nggak? Ayo, keluarkan. Duh, larinya kenceng banget. Aduh. Itu tuh. Apa kita harus deket kali ya? Deket kali. Baru dia mau ngeluarin skill itu kali ya. Lah. Lah. Langsung mending soy. Nggak berhasil kayaknya caranya buat ngeluarin dia. Biar dia ngeluarin skill. Sekarang kita ganti aja nih. Kita hapus. Kita hapus. Gimana kalau dia kita adu aja dia untuk melawan si tinggi tank juga. Jadi tinggi tank lawan tinggi tank, kita lihat. Oke. Ah tuh mereka udah mulai gelutu. Nah itu skillnya. Oh itu skill skill yang biasanya tadi. Mana ini? Aduh, ini jangan tonjok saya, woi. Itu masuk kamu. Coba coba lihat skill kamu. Aduh. Woi, woi, woi. Woi, jangan, jangan. Saya nggak ikutan, Pak. Pak, saya nggak ikutan, Pak. Pak ampun pak, saya nggak ikutan. Dia ngilang-ngilang dia. Ayo. Itu lawan imbang itu. Nah, hilang dia. Kemana dia? Ayo, oi. Kenapa pas mau dilihat? Nah, itu dia skillnya tuh. Lihat ya. Dia itu kayak ngeluarin listrik listrik tapi keliling gitu ya, ngelilingin badan dia ya. Itu yang skill keduanya kayaknya. Nah nih tuh, jadi dia itu dari tengah terus ngelingkerin ke badan dia. Coba kita lihat sekali lagi ya.
di apa segitu. Nah, tuh. Tuh. Dan jangkauannya kayaknya memang luas banget sih ini. Badan dia juga. Nah, badan dia juga gede banget sih. Aduh, hilang lagi. Aduh, jangan tancap saya, jangan. Tak tembak pantat kamu. Oke ya, kita udah lihat skillnya dari si Tinky Tank. Sekarang kita hapus. Nah, ini nanti Mimin mau bahas ini juga, si announcer, tapi yang mini ya. Ini mini announcer. Kalau ini yang announcer yang dilawan di detik-detik terakhir waktu mau bunuh si Nunu. Jadi nanti di part 2 Mimin mau bahas ini, si droid, terus si ini mini announcer, terus si ini juga si announcernya, terus Tinky Winky, Tinky Tank, terus si speeder ini, speeder Po, terus perubahan Po yang ini sama Po. Mungkin yang Po ini enggak kali ya, karena kalau yang Po ini Mimin rasa teman-teman udah tahu ya dia. Ini cuman perubahan doang. Ini setelah si Po-nya mati kan dia digantung. Nah, ini jadinya ini. Dan ini namanya masih si Po. Ini si Po, cuman dia ya disebut kayak si undead Po gitulah, mayat hidup Po. Zombie lah. Nah, ini pecah. Ini pecah. Dan ini Teletubbies kesukaan Mimin ini si Po ini. Tapi ini yang paling lucu dibandingin sama yang lainnya ya. Perutnya gede. Gendut dia. Pantatnya juga gede lah gitu. Semok pantatnya tuh. Dan dia paling lucu. Dan ini salah satu Teletubbies kesukaan Mimin nih. Oke. Okay. Gimana kalau kita coba tawuran aja ya? Kita tawuran antara para Teletubbies kayak si Tinky Winky, terus si Po, terus si Lala ini melawan si zombie-zombie monster-monster ini kayak si Newborn, terus kayak si Bull ini. Oke ya, kita coba ya apa mereka mau tawuran atau enggak. Sekarang kita coba, kita cari posisi dulu. Jangan di sini nih, posisinya enggak enak banget ini. Ini terlalu tempatnya kayak ada gunung-gunung gitu tuh. Kita cari tempatnya yang agak, ini rumah ya, ini rumah Teletubbies nih. Nah, ini rumahnya dia. Jadi dalam ada apa? Waduh, ini juga masih ada loh. Ini masih ada mayatnya Dipsy. Ini kepalanya buntung. Lah, mukanya nggak ada. Nggak ada muka dia. Ini kan mukanya. Eh, ini matanya. Ini. Udah lah ya. Mimin ngeri. Itu tempat tidurnya tuh. Nah, ini nih mesin tabi caster. Oke, jadi kita di sini aja nih, kita mulai ya. Jadi yang pertama kita taruh dulu di sini. Jadi di sini kita kasih musuhnya dulu, ini si Newborn ini, terus perubahan dia, si droid ini juga, ini juga, ini droid keamanan juga. Ini terus si mini announcer Bull. Nah, si Yeti Tabi ini nanti bareng Teletubbies ya, karena dia Teletubbies juga kan. Terus si ini juga Teletubbies, Teletubbies. Nah, ini hantu wanita, dia masukin ke musuh. Terus ini shadow Tabi atau nggak tahu apa ini ya, pokoknya hantu bayangan lah dia ini. Terus ini announcer kita masukin juga. Oke. Udah ya, ini tentara ini masuk siapa ini? Tentara kasih mereka aja ya, dia gak punya temen soalnya. Oke, udah ya. Nah, kita pindah dulu ya. Jadi ini di sini. Itu. Sekarang ini di sini. Kita taruh di sini. Ini sekarang rombongan para Teletubbies. Jadi di sini yang pertama Tinky Winky, Tinky Tank, terus si Po, perubahan Po,
Ini spider po. Terus kita kasih si Dipsy yang gak ada kepalanya. Terus perubahannya Dipsy ini segala. Ini si Ron kalau nggak salah ya. Ini Ron. Ron ini perubahan Ron. Terus ya Titabi kita masukin juga. Ini si Arotabi kalau nggak salah. Ini juga ya Titabi. Guardian, Guardian kita masukin juga. Ini nggak tahu siapa. Ini juga nggak tahu pemimpin siapa. Jadi mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Lawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kita masukin nih. Masukin nggak ya? Masukin aja ya. Ini kan perubahan dari si Guardian ya. Dia terlalu juga. Oke ya. Ini siap. Mereka siap bertarung nih. Tipi tank yang paling besar ya. Ini Titabi. Mulutnya. Ini Dipsinya. Kenapa dia bergetar kayak gitu? Oke, pasukan Teletubbies melawan zombie. Iya. Ini udah gak sabar dia. Si Shadow Tabi udah gak sabar ya. Wih, bapak ini dia dengan PD-nya dia memegang basoka loh, udah kayak iya dia bakalan hidup loh. Oke ya, kita jadi wasit aja ya. Ini kita mulai, kita di balik pohon aja. Oke, siap. Kita mulai pertarungan. Oke, teman-teman lihat mereka pada bertarung. Kan bener ini bapak ini langsung meningsoi dia, kena injek kayaknya dia. Kita lihat sampai bos bertahan. Itu tinggi tank. Nah ini wanita ini bahaya ini dia. Dia skillnya itu kayak Uchiha Itachi dia. Kayak punya keluarin genjutsu gitu dia. Tuh, itu kayak ada kalilawar, cuman bukan kalilawar dia itu. Kayak banyak pokoknya. Aduh. Lah ini kenapa? Kamu jahat betul kamu itu. Saya kan hanya wasit. Saya itu komentator aja. Kok malah dibunuh juga dasar itu tadi. Oke, kita datengin ya pertempurannya. Pak wasitnya dibunuh sama Yeti Tabi. Emang gak ada akhlak bener Yeti Tabi ini. Pak wasit berani dibunuh, artinya dia itu kena kartu merah dia itu. Aduh, pertarungannya jauh banget guys. Nah itu ya, masih banyak banget tuh. Tawurannya udah kayak anak STM ya. Asal gebuk aja mereka. Aduh. Ini mereka ini ngilang-ngilang sih. Jadinya agak. Waduh. Ternyata monster-monster tadi kalah. Yang menang pasukan Teletubbies. Udah kabur. Udah mereka tuh. Ini pemenangnya pasukan Teletubbies. Udah. Ini bener-bener bahaya ini tuh. Bahkan mereka masih sisa banyak betul ya. Ya, nggak bener ini. Ini bakalan ditindas kayaknya. Guardian ini dibejek-bejek sama mereka. Nah, tuh. Udah saya jelas. Ampun, Pak, ampun. Pak wasit nggak ada harga dirinya banget di sini. Woi, mau di. Woi, gila kamu. Woi, masa mau dibeset? Pakai gergaji mesin lagi sama si Ron. Oke, kayaknya nggak imbang ya. Kayaknya Teletubbiesnya lebih kuat ya. Jadi coba sekarang kita ganti si ini, si Yeti ini sama si Arrow ini, mereka kita masukin ke sini ya, ke bagian monster ya. Jadi biar agak imbang. Coba kita tes sekali lagi. Kita taruh dulu di sini. Taruh sini ya.
Ini satu, dua, tiga. Aduh, aduh, mereka langsung nyerang. Aduh, woi, sabar dulu. Oh, disundul juga. Kamu sabar, sabar, ganas amat. Woi, sabar, woi. Oh, ini coba dipatiin. Oke, kita disabel dulu ya, biar mereka nggak nyerang. Oke, kita remove. Nah, di sini yang pertama, Mimin coba kasih para monster dulu ya. Nih, para monster nyubun ini semua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masukin ya, 11, 12, 13. Ini juga kita masukin. 11, 14, 15, 16, 17. Oke ya. Udah. Sekarang kita pindah dulu. Kita lihat pasukan mereka. Apakah mereka lebih kuat dari sebelumnya? Wow, nah ini arrow ini kayaknya dia berbahaya. Ini nih yang songong banget nih. Udah mangap aja kamu. Ini songong banget nih. Lu kayak punya dosa dia. Mangap aja dia. Oke ya, ini pasukan musuh. Sekarang kita taruh pasukan para tabis. Oke, sekarang kita kasih Stinky Winky, Tinky Tank, kasih Po, Dipsy, Tuban. Ini bapak ini kita masukin di sini aja ya, karena bapak ini ya baik kayaknya sih. Terus si Ron juga kita masukin. Oke. Kayaknya sih di sini yang paling kuat si ini nih, si Tinky Tank ini. Dia badannya paling gede soalnya dan tebal banget dia nih. Sedikit nih. Ini sekarang sedikit banget nih pasukan Teletubbies nih. Tuh. Oke, ngelawan. Woi, ini gak ada kepalanya. Tapi senjatanya berbahaya sangat. Oke ya. Ini tinggi begini, ini yang suka kaget ini. Yang teriak-teriak gak jelas ini. Ini. Kamu tembak dulu perut ya. Udah ya, ntar ya gigit lagi. Ini perubahan Dipsy ini mulia serem banget. Oke, sekarang kita mulai pertempurannya ya, siapa yang menang. Oke, kita aktifkan, saatnya pertarungan dimulai. Oke, kita dibalik kemana. Nah, ini si Saudi, kenapa si Shadow ini ngilang-ngilang sana ini? Ini hantu bayang ini. Woi, woi. Woi, woi. Woi. Woi, ngilangnya jangan ke sini-sini. Udah itu di sana aja tuh. Lihatin tuh. Wow, nah nih. Keren kan skillnya sih itu. Si siapa ini tadi nih, hantu hantu perempuan ini nih. Skillnya keren banget dia tuh. Kayak Itachi dia itu. Wush. Woi 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 woi. Mukulnya udah kayak orang ini ya. Udah kayak orang kesurupan itu sih ini. Wush. Itu tinggi tuh. Woi, bagus. Oh, dia lawan ini announcer. Tinggi tank lawan announcer. Wih, jangan deket saya, wih. Nah, ini pertarungan si tinggi tank melawan si announcer. Oke, sebenarnya apa nih dia? Ini simbolnya galak banget ini. Dia melarikan diri. Sepertinya dia nggak berani, dia nggak kuat dia ngelawan si tinggi tank ini ya. Oke, tuh lawan simbol tuh. Itu, nah nih kita lihat nih skillnya si hantu wanita. Nah, dia, duh, kok hilang? Wish, hantu wanita kemana? Hebat dia. Dia keluarin genjutsu dia. Oh ini. Gak kena. Oke, kita bantu si Tinky Tank ya. Ini hebat. Announcernya dikeroyok. Gak mati-mati dia. Tuh dikeroyok 3 orang tuh. Dikeroyok sama Dipsy. Sama si. Aduh. Apa ini? Oh. Oh kamu.
Pertarungannya benar-benar berantakan banget ini. Nah, dia lawan tinggi tank. Tuh kebal banget ini. Tinggi tank ini kebal banget dia. Tuh darahnya masih. Gong. Bukan dia ngilang lah nih. Ini persis banget nih kayak Itachi nih. Dia tuh ngeluarin genjutsu terus nih. Tinggi tank. Ajar mereka. Jangan kasih ampun. Aduh ngilang. Aduh di belakang. Aduh, bukan. Jangan, jangan. Jangan. Ah, jangan. Jangan serang saya. Jangan, jangan. Jangan. Aduh. Aduh, jangan dong. Jangan kejar saya, ampun. Saya takut. Jangan. Jangan. Mana dia? Aduh, kita dikejar. Kita dikejar sama hantu wanita. Kurang hancur dia. Tinggi tank, tolong. Tolong saya. Oh, tolong nyangkut. Tinggi tank, tolong. Nah, itu. Nah, tuh kan. Skillnya keren banget.